Kalau saya sih punya anak sih ada di beberapa tempat sebetulnya. Itu Banyak. banyak tuh katanya. Wah banyak lah. Si Loro tuh papat toh. Pada baik tambah si Cilmo. Lima sekarang di. Nyof. Kok nomor papat? Iya. Yo, weh, nomor lima rumah anak. Kok ada maning? Tas dari lalat mau tas di atas turun dari lalat mau ini gede iya sama kayak yang di bawah mata ini ada biji nembok ada biji nih ya benar ada bijinya apa bijinya sekarang mata ada di bawah kesebar kesebar dulu mama nggak ada tas asli tadi nggak ada umur 3 tahun kelas 3 SD. Ya, SD baru ada. Apanya? Apa ada? Kelas 3 SD baru ada. Iya. Ya, saya potongin di TK tuh kan enggak ada tirannya. Ya foto TK kan masih hitam putih. Kadang kan enggak kelihatan juga masih buruk apalagi zaman kamu dulu ya, Tas. Yang mana mama yang mana siapa? Enggak jelas. Mukanya aja kisut begitu. Mau aku tahu mukanya mami yang terus kecilnya mau gimana, ibu? Ada di ijazah tuh, ijazah TK. Ada tahun 77. Mana tuh? Alah nggak tahu lah apa-apa dari mana. Ada mama udah laminating. 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 Udah lah jangan begini, apa? Saya pinggirin sama puing. Mas turun. Asiknya mah nanti malam tasnya mau tidur di bawah kita berdua di atas. Ya Allah yang tuh. Oh iya tasnya di atas kita berdua di bawah. Kalau oleh. Kan tadi Bunti bantu kan tas aku menang 3-3. Ya orang kan tuh perjanjiannya anggar kayak anggar segala tuh gulung ya mak. Ya mama. Mama dukung papa mak. Mau tanya nggak ada perjanjian tidur? Enggak. Ada di awal. Enggak. Ya udahlah mau biarin aja. Tetap aku maunya sama mama. Kiraan siang aja. Mama, papa tuh kelonin biar tidur. Kan itu siang, biar mama sama papa gak nyiluk-nyiluk aku. Oh begitu jadinya. Iya. Biar nggak manggil-manggil kamu, kamu suruh mama keluarin papa biar papa tidur gitu. Iya sama. Cacur. Sakit lama-lama. Ih, gua udah kira nggak sakit hidup tuh. Oh iya cuk. Agak kelihatan kayak itu aja sih. Kayak lumut ya tas. Kakeknya juga ada tuh sih. Hah? Kakek yang mana? Kakek dulunya. Sapi? Bukan. Kebo. Kamu gak kenal. Oh gak kenal. Udah meninggal. Apa? Hah? Udah meninggal. Oma lahirnya tahun berapa mah? Nah, tahun tua pokoknya. Gak tua setelah aja. Kopi pecah jadi dua tas. Sama lah. Tuh senyam sepohon kelapa. Pohon kelapa tumbuh. Masuk ya. Pokoknya mama lahir ibu kota belum rame. Aduh. Nanti 1990. Sayangnya tas, mama hidup di kota ya. Bukan ambil peluang dulu di kota gitu ya. Mumpung masih sepi, peluang tanah siapa? Masih luas, ah? Peluang. Peluang itu ya bisnis gitu loh. Mama tuh sukanya apa? Bangun siang nyanyak sampai marah-marah gitu, ngedobrak-dobrak, ketok-ketok tangga gitu. Males mamanya, masak juga enggak loh, Kas.
Bener ini mama ada, ini papa nggak ngejelekin mama, memang mama males. Tapi ya. Ya. Papa tahu dari mana? Ya dari ibunya dia lah bilang. Ya memang malas. Itu dari dulu. Mana pernah masak dia waktu masih bujangan gitu, ngomongnya bujangan, perempuan dibilang bujangan. Bujangan. Tapi saya kan kadang-kadang jadi mantu suka ceretuk bilang bujangan kali, kayak pernah bujangan aja. Perawan maksudnya. Perawan kayak apa nyanya, kayak dia pernah perawan aja sih, kayak gituin. Perawan. Ya, masih gadis gitu. Nah, gitu cocoknya. Aduh. Begitu, Tans. Pantatnya belum. Kalau iya tuh males dari dulu. Enggak pernah masak. Dia kan kerja sampai umur 40 tahun lebih. Wow. Jadi baru pertama kali. Nah. Dia itu apa namanya? Enggak masak. Kalau kerja, mau berangkat kerja ya udah dimasakin sama nyanya. Gitu. Sama nenek tuh, nenek Sakira. Kerjanya jam berapa? Jam 8. Bangunnya jam 7. Mandi. Makan gitu. Tidur lagi. Berangkat kerja terus. Berangkat kerja gitu. Nah, dia paling masa paling hari Minggu itu pun belum tentu, karena hari Minggu dia nyari ini apa namanya? Sibuk di kontak jodoh. Intinya nyari jodoh kan. Tadi yang nos. New OLED stock. New OLED stock. Gitu, Tas.